i channel. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Ini sudah malam Jumat, berarti waktunya kalian bertemu kembali bersama saya di program Keeng Jangan Sompro. Bagaimana? Satu minggu, apakah kalian masih menunggu cerita-cerita horor dari kita? Kalau minggu kemarin saya langsung hadirkan satu narasumber untuk bercerita tentang mistis. Kali ini, saya ingin bercerita dulu pengalaman saya sendiri yang saya alami. Dan tentunya ini pengalaman agak sedikit menyeramkan. Kejadiannya ini itu terjadi pada tahun 2008. Pada saat itu, saya terpisah tinggalnya oleh orang tua. Jadi tidak satu rumah. Di rumah yang saya tempati ini, saya tinggal sendirian. Tapi karena masih takut pada saat itu, saya masih bolak-balik ke rumah orang tua. Nah, karena warga sekitar pun sudah tahu bahwa saya jarang sekali pulang ke rumah yang saya tempati ini, jadi mereka sudah menganggap bahwa saya kadang-kadang ada atau kadang-kadang tidak. Nah, suatu hari orang tua saya bertujuan untuk menjual rumah ini. Rumah ini tuh posisinya ada di lingkungan warga yang sangat padat, masuk gang, bahkan kalau motor pas-pasan pun agak sulit untuk lewat. At least di situ warganya sangat banyak dan jauh dari kata-kata mistis atau suasana yang menyeramkan. Orang tua saya mengambil keputusan untuk menjual rumah itu karena tidak terlalu sering untuk ditempati dan kita akan pindah ke rumah orang tua saya. Cukup lama, agak sekitar 1 tahun, rumah itu belum terjual atau baru ada yang nanya-nanya. Akhirnya, sesuai dengan masukan dari teman ayah saya, pada saat itu ada yang kasih masukan, coba deh ke orang pintar, mungkin bisa dibantu menjual. Logika saya, mungkin kalau mau menjual, lebih baik ke marketing atau ke orang yang memang bisa membantu menjual rumah. Tapi karena memang kebutuhan mendesak, orang tua saya pun mencoba untuk mendatangi orang pintar ini. Singkat cerita, bahwa dari orang pintar ini, ada satu kain putih yang entah di dalamnya apapun sampai sekarang saya tidak tahu, minta dikuburkan di salah satu ruangan di rumah itu. Alhasil, orang tua saya mengambil keputusan mengubur benda itu di kamar orang tua saya. Tidak ada yang aneh sepanjang itu. Tapi, yang bertanya hingga serius, hampir serius membeli rumah itu, ada. Logika saya bukan karena orang pintar. Karena memang, ya mungkin ada aja yang mau atau mulai suka dengan rumah itu. Sampai di suatu sore, saya punya sepupu, laki-laki juga, seumuran beda 1 tahun. Saya bermain ke rumah itu, karena waktu itu saya berjanjian untuk nonton satu film di rumah. Hujan, saya ingat waktu itu jam 5:30 sore. Hujan sedikit rintik-rintik. Sepupu saya ini datang. Lalu kita duduk di ruang TV yang letaknya bersebelahan dengan kamar orang tua saya. Yang kita ingat, di situ ada benda yang dikuburkan. Seketika itu, sepupu saya bikin kopi. Karena ya sudah, maksudnya sepupu di rumah bebas aja gitu. Lanjut, setelah bikin kopi, kita duduk. Belum nonton film yang akan kita tonton. Kita berdua dikagetkan, betul-betul berdua. Dan di waktu yang sama, kita saling tatap. Saling tatap ini, kita merasakan sesuatu yang sama, yaitu
bau yang tidak enak. Karena sebelumnya, sepupu saya ini bertanya, imah maneh jadi dijual, rumah kamu jadi dijual. Sebelum saya menjawab itu, bau itu pun tercium. Dan kita sama-sama lihat, dan kita sama-sama bertanya, maneh ngambek, kalau bahasa Indonesianya, kamu mencium. Saya tidak menjawab, dan akhirnya saya mencari sumber bau itu. Cukup lama bau itu, ada sekitar 5 menit. Untuk mencium hal yang seperti itu di 5 menit, menurut saya agak lama. Kita cari ke arah, saya waktu itu berpikirnya, ya bau bangkai ada tikus atau apa. Di kamar saya, di dapur, tidak ada. Karena rumahnya cukup kecil. Jadi cukup bersebelahan antara dapur, kamar, ruang TV, dan kamar orang tua saya itu hanya jadi 4 ruangan, 5 ruangan dengan kamar mandi di tengah. Sampailah kamar orang tua saya ini selalu ditutup. Akhirnya dibuka oleh saya. Bau di kamar orang tua saya ini baunya bau jeruk, bukan bau bangkai lagi. Tapi setelah dibuka dan kita sama-sama mencium bau jeruk itu juga, baunya hilang. Kita berdua tidak jadi nonton TV, dan akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya dan saudara saya pun pulang. Tidak lama dari situ, 2 minggu dari situ, rumah kami alhamdulillah terjual dengan orang yang cocok dengan harganya, bahkan tanpa menawar. Nah, setelah itu, karena saya adalah orang yang termasuk introvert, yang tidak keluar dalam lingkungan rumah, pun setelah rumah terjual, saya tidak pamit dengan warga-warga di sana. Warga di sana pun tidak mengetahui kalau saya sudah pindah, dan orang tua saya pun belum pamit kalau rumah itu pun sudah terjual. Les aja begitu saja. Ternyata, saya mendengar kabar, hampir 3 bulan setelah itu, ada laki-laki yang meninggal di rumah itu. Dan itu seumuran saya. Warga heboh. Katanya, saya dikenal Arori lah di situ. Itu Arori meninggal, Arori meninggal. Karena itu tadi, mereka tidak tahu bahwa saya sudah pergi. Dan pada saat itu, saya kaget diceritakan seperti itu di rumah, oleh ibu saya, bahwa yang membeli rumah itu, anaknya yang seumuran saya, meninggal. Tidak ada cerita mistis yang mungkin tidak bisa disangkut pautkan dengan apapun, tapi menurut saya ini cukup aneh. Bagaimana? Mistis nggak? Atau menyeramkan nggak? Itu cerita tentang saya. Jadi nanti di segmen selanjutnya, saya akan menghadirkan salah satu narasumber perempuan yang juga dia akan bercerita tentang kisah mistisnya. Tetap di Keeng, jangan sompral. E-Channel.